Ini ada 2 lembar daun pandan sudah aku simpulkan dan 800 gram pelengkaling, 50 gram gula pasir dan secukupnya sirup ya guys. Ini airnya sudah aku didihkan, aku mau rebus terlebih dahulu kulang-kalingnya. Ini aku menggunakan kulang-kaling super ya guys. Aku masukkan daun pandannya, kita rebus hingga mateng dan kuahnya menyusut. Baru aku masukkan gula pasir, aku masukkan sirup, aku aduk-aduk ya guys. Supaya warnanya lebih cantik, ini aku tambahkan pewarna makanan warna hijau sesuai dengan warna sirup. Oh iya guys, sirupnya aku menggunakan sirup rasa melon, bisa diganti dengan selera masing-masing ya. Aku tambahkan seujung sendok makan garam. Ini kita didihkan hingga kulang-kalingnya mateng ya guys. Ini aku tes rasa terlebih dahulu. Jika sudah mateng, ini sudah siap disajikan ya guys. Resepnya gampang banget kan? Selamat mencoba ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Warnanya cantik sekali kan, dimakan dingin-dingin lebih seger. Selamat mencoba guys.